Masih di Pasar Kambing Karang Pucung teman-teman ya. Kali ini dengan ras Jawa Randu Jemoko atau bahan pembesaran teman-teman ya. Di lapaknya Kang Ratim untuk hari ini dengan jantan hari pira ki Kang, anak pira ki? 10. Wah, lumayan masih banyak juga 10. Jan, mantap pokoknya. Lagi sepi ya, lagi sepi teman-teman, makanya harganya lumayan agak miring juga untuk hari ini, terjangkau. Mulai dari mana dulu Kang? Dari sini ya, dua ekor teman-teman ya, dengan kepala merahan palmer. Dari sini kita spill lebih jelas lagi kepala merah suara dulu. Usianya sekitar 8 bulan 9 bulan. Yang satu gadang dan ini yang satu lagi. Kang Ratim pira ki? Ya, minta 43. 43 2 ekor. 2 ekor 43 teman-teman ya. 21 setengah berarti. Paketan 2 ekor 43. Namanya gini nih, 2 ekor nih. Ini. Ki karo ki paketan juga. Regane pada bayar apa ora? Sama ya. Sama ya. Oh, iya ya. Yang ini sama teman-teman ya. 43 juga. Ini yang putih sama yang merah ini. Untuk TB kurang lebih sama, besarnya juga sama. Yang ini lumayan cukup gemuk juga teman-teman. 4.300 dua ekor sama yang ini. Singgih. Oh, 18 siji loro telu papat 5 di mana casing? Oh, nang saka ya, 18.5. Kita sepil satu-satu teman-teman ya. Ini jerobang. Ini 18.5 yang ini. Speknya nilai sendiri. Ini juga sama harganya 18.5 juga masih dengan jerobang. Spek-spek seperti ini, TB-nya sekitar 75-an. Ini juga sama 18.5. 1.850. Dengan bahan jemowo teman-teman ya. Bahan pembesaran dan penggemukan. Yang terakhir yang ini. Ini bagus nih. Ini bagus teman-teman ya. Pola warna telinga muka bagus nih. Menurut saya ini murah. Karena speknya telinganya bagus, panjang juga, pola warna bagus. Harga sama. 18.5. Jawa Randu. Jantan. Usia ya sekitar 8 bulanan. Bagus ini. Oh, bandot gede ya. Oh, kalau yang ini bonus lah, 47 2 ekor. 47 2 ekor. Jangkung-jangkung ya. Senduro teman-teman ya. 47 2 ekor. Ini udah, kalau ini udah masuk untuk kakek teman-teman ya. Karena memang ini udah dewasa. Untuk usia juga udah masuk. Ini yang satu. Kalau warna putih gemuk dan ini yang satu lagi. Oh, ini sungguhnya gadang tanduknya. 47 2 ekor 23 setengah. Untuk kakek kok masuk nih. 23 setengah. Untuk hari ini memang jantan murah-murah teman-teman ya menurut saya nih. Karena memang banyak yang belum laku mungkin jadi banding harga.
4, 7, 2 ekor dengan dagangan Kang Ratim, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat ya, nomor Kang Ratim nanti kita sematkan di layar. Ya. Oh Kang, matur suwun infone Kang. Oke siap. Semoga laris manis. Amin. Angger urung payu sing sabar. Lagi lesu loyo. Lagi lesu ya. Siap, siap, siap. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman. Tentunya dengan kelas jemokuan Mas ya. Jemoko jantan. Kang, kok ketane lemes banget. Oh iya, lemes banget. Gari pira gari telu tok ya, Pak? Iya, telu. Rega piran nggih, Kang? 2000, 15, 15. Ki 2000 sing dasar, Bang. 2000. Terus sing ki ireng-ireng pira? 15. Ki 15. Ki pada ben? 17. 17. Oh, sing anu hitam ada putihnya 17. Iya 15 ya, sing ireng pun 15. Atau 1.500. Yang ini 2000 la merah nih. Tentunya dengan kelas bahan pembesaran teman-teman ya di pasar kambing Karangpucung. Barangnya melimpah ya Kang ya, Jan. Sepi. Pasarnya rame tapi sepi, kepriwe ge maksudnya? Rame banget kok. Rame banget ya, sing tuku langka ya. Ya ana tapi ora akeh iki ya. Ada pengangguran. Oke, pengangguran ya Kang ya, Jan. Memang pedagang tidak serta-merta untung besar, teman-teman. Ada juga kalanya rugi juga, ada impas juga. Suka dukanya. Suka dukanya pedagang seperti ini. Berarti tidak serta-merta untung, tidak serta-merta bati. Kadang ya ana rugine, ana impase barang. Pernah ya, liku-liku kadang-kadang seolah-olah pedagang akeh duitnya ya, Kang ya. Nyatane ya ana ya kuwi lho. Tapi ya orang mesti pati lah. Betul, betul, betul. Pati sending-sending ya dilakoni. Sementing melaku, wain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hasil dikit-dikit, yang penting jalan. Jadi tidak serta-merta untung besar. Ada kalanya untung besar, ada kalanya rugi juga. Itu udah biasa di antara pedagang. Dengan kelas semua teman-teman ya, bahan pembesaran sudah mulai agak sepi nih, masih di nego nih, masih di nego. Pira Kang, ya lempir lagi 4000 ya, 2 ekor 4000 teman-teman, 4 juta rupiah. Kepala hitaman Jawa randuan, gadeng-gadeng barang. Kepala hitam. Ekornya ya dor-dor, rambun PE nih. Cuman telinganya udah lebar ya, nggak lipet. Tapi postur oke. Nah, gadeng. 2 ekor minta 4 juta. Bagus-bagus, alusan. Di pasar kambing Karangpucung teman-teman ya, barang tersedia masih ada. Dengan kelas semoko. Untuk kelas semoko udah mulai kesepi ya, ini udah kosong nih bro. Tadi padat sekali nih. Karena memang sudah diprediksi pembeli tidak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi mau nggak mau pedagang harus pulang cepat untuk ngarit lebih awal. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk peliputan hari ini dengan kelas Jemoko. Mudah-mudahan bisa buat referensi teman-teman ya yang cari untuk bahan pembesaran dan penggemukan di pasar Karangpucung. Kira 15.5. 15.5 teman-teman. 1.550 jantan. Oke guys, kita tutup videonya. Terima kasih.